Saya sebenarnya ingin menggunakan Surface Overflow ini dengan gabungan sump tank untuk stream tank saya. Tapi semua ini telah bertukar apabila saya ternampak jiran saya telah buang kanister filter dia. Saya telah mengambilnya balik dan kanister filter ini masih berfungsi dengan baik. Selepas itu, saya telah beli satu mini surface skimmer. Disebabkan stream tank saya cetek, saya tidak dapat menggunakan surface skimmer yang biasa dijual. Untuk pipe outlet, saya telah buat sendiri. Ia diperbuat daripada bahan PETG dan lebih tahan daripada kaca. Jangan ke mana-mana, saya akan tunjukkan kamu bagaimana saya membengkokkan lily pipe selepas intro ini. Untuk projek ini, saya menggunakan tube PETG yang bersaiz 16mm. Kamu boleh menggunakan apa jenis saiz yang kamu suka untuk projek kamu. Kamu juga memerlukan satu heat gun. Gunakan saiz acuan yang berpatutan untuk mendapat bentuk yang tepat. Saya akan menggunakan acuan 180 darjah dan 90 darjah bagi projek ini. Kamu juga memerlukan silikon bar yang berpatutan saiz untuk mengelakkan pipe daripada kemek semasa membuat lenturan. Panaskan pipe dengan menggunakan haba sederhana. Uji dulu jika pipe dapat dibengkokkan dengan senang atau tidak. Apabila sudah menjadi lembik, bengkokkan pipe dengan menggunakan acuan. Biarkan pipe di dalam acuan untuk seketika sehingga ia menjadi keras balik. Ulangi langkah yang sama untuk lenturan yang kedua. Agak susah sedikit untuk membuat lenturan 180 darjah, tetapi selepas beberapa percubaan, ia sebenarnya tidak susah sangat. Kamu boleh panaskan balik pipe kamu dan ulangi proses lenturan jika bentuk yang dikendaki tidak dicapai. Proses lenturan sudah siap. Untuk mengeluarkan silikon bar, tambahkan sedikit air di kedua-dua hujung pipe. Ia boleh dikeluarkan dengan senang dengan sedikit tarikan yang kuat. Pembinaan lily pipe sudah selesai. Potongkan bahagian ini jika kamu ingin ia menjadi pendek sedikit. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara pemasangan. PETG ini tidak mudah patah dan retak jika dibandingkan dengan kaca. Oleh itu, ia adalah lebih selamat untuk digunakan. Tetapi, ia lebih mudah tercalar. Saya akan keluarkan surface skimmer yang jenis pump motor. Oleh kerana ia diperbuat daripada kaca, kita kena jaga sikit semasa memasangkan hos air. Kamu boleh membasahkan hos terlebih dahulu sebelum membuat pemasangan. Surface skimmer berfungsi seperti yang diinginkan, tetapi ia nampak kecil sangat untuk stream tank saya. Saya mungkin akan DIY yang satu lebih besar dengan menggunakan bahan PETG dan tunjukkan kamu bagaimana saya membinanya di video yang akan datang. Outlet pipe DIY saya berfungsi dengan baik juga. Jika kamu mempunyai alat yang diperlukan di rumah, memang ia lebih murah untuk membina lily pipe secara sendiri. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.